kakak warisan kakak matua bapak guru orang tuanya Nugi lagi buka lahan ini. Pasang batu digali. Aduh, selamat tiang. Garu. Yo. Ah. Sudah mau makan ini. Kona. Umbi. Wah. Kemarin mama beli kopi gak tidak? Yo. 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 Ini orang tuanya Mugi Nugi. Yo. Sekarang lain bikin golf lagi. Makan nasi. Itu ada. Angkut kupu sama pinang. Terus nanti baru. Ambil toh. Biar selesai makan, makan pinang dulu baru kerja lagi. Wah ini Lison nih, ada Lison, siapa lagi? Yamin John. Pokoknya nama di sini tuh ada son ya. Kalau ada son berarti itu orang tinggi nambut. Ini Mama Mugi nih, aduh. Kemarin bawa jagung muda be. Itu jagung muda di kebun mana Mama? Di balik. Di dekat rumah. Oh iya. Buh. Baru ini punya kakak warisan kah? Boleh deh batu susun begini toh, jadi hujan turun dia tahan. Iya. Iya, jadi kalau air hujan turun itu dia ikut samping. Itu boleh. Buat bedeng. Sudah mulai mendung ini. Cuaca mulai mendung. Pemandangan, aduh, mendung begini deh pemandangan di tinggi nambut ini bagus sekali. Aduh, anggur kupu sudah mau habis itu. Banyak. Tar sebelum nanti baru. Nanti udah sama pinang juga satu plastik itu biar ini kakak ambil biar bagi-bagi toh. Ini sudah buat terasering susun batu ini. Hai. Kesabaran terus gali batunya kumpulin. Hai. Wah, linggis baru eh. Kakak punya? Oh pinjam. Saya pinjam baru. Yo, kalau pakai kayu itu, ay, batu begini berat. Baru makan jam berapa ini? Aduh, sudah jam 3 ini. Yo. Terlambat makan, tapi kalau pinang itu jangan terlambat, boleh. Kalau nasi terlambat, yang penting pinang jangan. Tidak boleh habis. Yo. Tetap di mulut. Tadi juga pinang, saya lihat ini ya, tinggal sedikit tapi. Terus saya bawa semua itu. Biar ke dorang, istirahat makan dulu toh.
Aduh meh yang gak habis nih. Ya bu, ini bang mau parkone bu. Rupanya mugi ini Pol PP. Rupanya tinggi nambut. Tanahnya memang tanah subur. Banyak-banyak bebatuan. Wih, di kebun dipasang ini bendera merah putih berkibar di bawah awan yang mendung. Air dulu. Debu batas sampai di mana kakak? Ini. Kakak punya? Di sini. Sampai di sana di bendera. Iyo. Wih. Sini kiri ini saya punya sampai di sebelah sebelah jalan. Ini lagi dua. Buat satu kotak selesai baru. Iya. Naik lagi yo. Jadi sudah dibagi lahannya, ini sudah dibagi per orang. Mereka mengerjakan ya kerjakan satu petak dulu. Sudah selesai baru pindah lagi satu petak. Berarti bagi dua petak kah tiga? Dua petak, satu sama dua. Yang bagi siapa? Bapak kah? Tete? Orang tuanya Bapak Moro ini luar biasa. Jadi lahannya itu saya dibakar, dibersihkan, dibagikan ke anak-anaknya, cucunya, ponakannya. Jadi adil. Itulah orang-orang tua zaman dulu yang patut kita contohi, patut kita teladani. Berarti kopi mama buat di rumah, buat kopi di bawah. Tidak. Itu air putih. Oh, buat kopi di rumah. Iya. Masih ada kopi kah, Lek? Lek. Ay. Lek gini, Lek kopi, Lek terus. Kemarin terus tidak habis. Iya. Oh yo, nanti sore buat kopi lagi toh. Nah, ini mama nanti beli kopi sama gula toh. Iya, terima kasih. Sama-sama. Biar nanti masak air buat kopi lagi sore. Tapi kemarin kakak guru bilang kalau minum kopi makan pinang itu kerja lambat. Minum kopi lama, bicara lama, makan pinang juga bicara lama, jadi kerja tidak cepat selesai. Ini mana yang betul ini? Tidak minum kopi bilang loyo. Iya. Tapi kalau minum kopi lama. Dia itu tidak bisa kerja itu, nda turus saya. Anak buah kita dorong. Anak buah yang kerja. Iya. Dia bos. Jadi tidak bisa. Bos penyakit itu. Bicara dia banyak. Turun begini bilang dan begini dah. Saya turun tidur dia naik. Tapi bilang saya kerja tadi saya baru marah. Ini kakak-kakak yang lain sudah kerja mau selesai baru datang pura-pura angkat air. Tadi dia ada marah, saya marah dia. Dia itu dalam baru dalam ini. Dia timbair baru dia turun tidak ada. Dia mau ke mana ini, dia jalan ke situ baru kembali. Orang naik kebun itu pakai baju yang ini, kotor ini, dia pakai baju rapi ini. Sebenarnya ini mau kerja kebun kan mau kemulia. Jadi saya marah begitu. Kapan hari sama kumis naik kasih bersih di sini toh. Tapi tidak gali.
bakar kah tidak kah, rumput naik lagi. Saya marah. Ah, jangan jalan terus, tidak kerja. Yo, orang itu waktu kerja selesai baru mau jalan kemana kah? Namen dulu. Wah. Mama Mugi masa ini buat bapak-bapak kakak-kakak yang kerja gali tanah ini. Yo, kakak dorang makan. Ini El baru selesai makan toh. Kalau El tadi El aja toh, tapi El bilang aja saya makan dulu. Pagi tidak makan jadi. Selesai makan langsung kita naik gitu. Ah, ribut apa lagi? Nanti. Pegang itu linggis, gali tanah dulu. Bicara banyak. Kerja naik di kebun pakai baju bersih ini bagaimana? Pura-pura angkat air 5 liter. Baru naik bilang saya kerja. Ah. Itu lagi panggil suruh ambil pina itu nanti habis. Kakak dorang tidak dapat lagi. Yo, ambil. Papa guru istirahat dulu. Namen. Sama-sama istirahat, makan. Makan nasi, habis itu makan pinang baru kerja lagi. Nanti jam 3 begitu mama buat kopi toh. Beli kopi buat. Iyo betul. Belakang semua tadi. Itu lagi. Baru di itu kopi kah? Iyo. Kopi L juga minum sedikit kah? Siang-siang itu minum kopi kah? Aduh. Kawarisan. Yo isi setengah saja. Nasi, sayur. Sayur ubi enggak? Kopi enggak. Oh, kopi enggak. Iya. Labu siam. Labu siam. Ya sudah, ah jangan penuh-penuh. Ah sudah isi. Nanti tumpah lagi jadi. Biar saya tumpah di mulut. Yo, ini nanti pinang habis itu bagi dulu. Yo. Ay, di sini tidak biasa makan pinang. Kita tidak biasa makan pinang. Bapak guru istirahat dulu. Ah, mama sudah tunggu ini. Yo, nge. Ah. Sudah jam 2, istirahat makan dulu. Ini biasa. Yo. Kalau sudah kerja ini kita suruh istirahat juga tidak mau, marah. Kemarin di kios saya tanya bilang, "Ah, kalau ada gula sama kopi itu kerja lambat. Minum kopi duduk bicara lama, makan pinang lagi." Bapak guru ini bapaknya Mugi ini. Aje, ini mandi air sungai boleh nih, jernih apa? Iya.
nunggu imbana ambil dia lambu ni jaga air kondo awang way jemurun. Untuk bersihkan apa untuk cangkul tanah ini gemburkan tanah. Tiang nenek dari kebun. Ayy. Nenek dari kebun ini. Karena ini kebunnya kakak Telangga ini yang lagi keluar asap, lagi bakar sampahnya. Oh, kode tidak ini. Ya, terima kasih oh. Semangat sehat-sehat terus ya Bapak Dorang. Iya Bapak. Semangat terus. Sehat-sehat. Ini baju baru. Baru naik kebun ini bagaimana ini? Mau kerja. Takut baju kotor. Yo, warisan. Oke guys. Kita sudah cerita-cerita di kebun. Sekarang mau kembali nih. Ah, jalan di mana ini? Tidak ada jalan ini, lompat. Lompat sudah. Lompat. Lutut sakit be, ini tinggi nih.